Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 8G khususnya. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang kelima. Sebelum teman-teman nanti sore join di Gemit, tolong dengarkan dulu materi ini ya, supaya kita tanya jawabnya lancar ya, materinya nyambung. Baiklah teman-teman, di pertemuan yang kelima ini Ibu akan menyampaikan satu materi mengenai perencanaan SDM melalui pengembangan karir. Nah, di dalam materi ini Ibu membagi ke dalam 5 sub pokok bahasan. Yang pertama A, yaitu mengenai pengertian perencanaan dan pengembangan karir. Bagian B-nya, tujuan dan manfaat perencanaan dan pengembangan karir. C-nya, tahap-tahap pengembangan karir individu. Di bagian D, program pengembangan karir. Dan terakhir E, karir tanpa batas. Kenapa Ibu tertarik menyampaikan perencanaan SDM melalui pengembangan karir ini di pertemuan yang kelima, teman-teman? Setelah sebelumnya Ibu menyampaikan mengenai pengembangan kecerdasan emosi di lingkungan kerja ya. Nah, ini teman-teman penting untuk teman-teman ketahui, apalagi teman-teman sudah hampir 90% ya, sudah banyak yang bekerja di posisi saat ini. Nah, tolong disimak baik-baik materi ini, mudah-mudahan menjadi bekal diri untuk teman-teman. Next-nya, saya harus bagaimana dalam mengembangkan karir saya di perusahaan jika saya ingin menjadi sebagai seorang karyawan yang profesional ya. Nah, teman-teman tentu menyadari ya, sudah tahu ya, di perusahaannya pasti ada bagian departemen SDM sendiri ya. Kemarin kita sudah bahas apakah perusahaannya besar atau kecil, skupnya bagaimana, cara setiap perusahaan dalam perencanaan SDM-nya, melakukan proses rekrutmen dan seleksi ya. Intinya semua tahap itu biasanya perusahaan sudah lakukan. Masalah bagaimana caranya, seberapa besar, complicated atau tidaknya, tergantung dari besaran dari perusahaannya tersebut, bagaimana dia berapa banyak dia membutuhkan tenaga SDM-nya, dan tergantung juga size perusahaannya sebesar apa ya. Tapi pada intinya sebuah perusahaan organisasi ini ya sudah sangat menyadari ya tentang pentingnya dari perencanaan ya, SDM, pengembangan karir dari SDM-nya. Ya. Namun terlepas dari itu semua, bahwa perusahaannya sudah sangat memperhatikan dalam perencanaan SDM-nya, bagaimana pengembangan karir SDM-nya di perusahaan tersebut, nah, semua adalah kembali ya kepada pribadi SDM itu sendiri. Ya, karena itu tadi bahwa teman-teman ijazah IPK yang bagus, nah itu ya tidak hanya sebagai satu gerbang utama ya teman-teman, sebagai syarat bisa ikut seleksi. Nah, nanti akan di tahap-tahap pengembangan kita akan bahas itu ya lebih lanjut lagi. Nah, sekarang ya, kenapa proses perencanaan ini ya memungkinkan SDM untuk mengetahui tujuan-tujuan karir dan jenjang yang mengarah pada tujuan tersebut ya. Nah, ini juga ya teman-teman harus mulai disadari juga ketika sekarang sudah terjun dunia kerja, walaupun misalkan tahapnya apakah sebagai masih karyawan kontrak atau belum juga menduduki satu posisi masuk dalam jajaran manajemen, tapi itu sudah merupakan suatu awal
Ya. Satu awal teman-teman sudah melakukan suatu perencanaan, melaksanakan perencanaan karir ke depan. Ya, jadi ya harus mulai ya sungguh-sungguh juga. Ya, ini adalah sudah masuk ke dalam track record teman-teman. Ya, sudah masuk ke dalam pola karirnya. Ya. Nah, perencanaan karir ya sebagai suatu sistem tidak akan menjamin karir seseorang akan berkembang tanpa ada respon dari karyawan ya. Nah, namun dengan perencanaan karir ya setidaknya lebih baik sehingga mereka ketika mendapatkan peluang muncul ya dapat dimanfaatkan oleh karyawan yang berminat ya. Nah, bila karyawan tidak berespon, perkembangan karir karyawan tersebut akan menjadi lamban ya. Dan akhirnya departemen SDM mungkin terhambat untuk mengisi tempat-tempat luang dalam pekerjaan dengan SDM yang ada dalam perusahaan ya. Nah, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian perencanaan dan pengembangan karir. Pengembangan karir karyawan adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, dengan pengembangan tersebut tercakup pengertian bahwa perusahaan atau manajer tersebut telah menyusun perencanaan sebelumnya tentang cara-cara yang perlu dilakukan untuk mengembangkan karir-karir karyawan selama ia bekerja. Ya. SDM modern senantiasa mengembangkan respon terhadap lingkungan yang semakin kompetitif. Nah, sedangkan hubungan kerja secara tradisional yang berpola pekerja dengan majikannya sudah lama dan tidak memungkinkan lagi. Nah, agar karir dapat berkembang, diperlukan adanya perencanaan karir, yaitu proses hingga seseorang dapat memilih tujuan karir serta jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini Ibu sampaikan ada beberapa konsep dasar perencanaan karir. Pertama adalah karir. Nah, karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Kemudian ada yang dinamakan dengan jenjang karir. Merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Kemudian ada yang dinamakan tujuan karir. Merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Nah, tujuan ini berperan sebagai benchmark sepanjang jenjang karir seseorang. Kemudian, perencanaan karir merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Nah, dengan demikian, karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pengalaman. Ya. Baik itu posisinya, wewenangnya, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaannya, dan aktivitas selama masa kerja individu.
Kunci keberhasilan karir pada masa yang akan datang lebih dicerminkan dari pengalaman hidup seseorang daripada posisi yang dimiliki. Maka, ya, perencanaan karir ini harus dibuat secara sadar dan sukarela, ya teman-teman. Jadi, gak bisa dipaksa. Ya, ini juga passionnya, minat, bakat, kesukaan. Nah, karir teman-teman ini arahnya mau kemana? Ya, gak bisa, tentu gak bisa dipaksakan ya. Teman-teman ada bidikan karir, tentu setidaknya sekarang wawasan bekerjanya sudah terbuka, sudah melihat bahwa sudah banyak melihat posisi-posisi, analisis jabatan di setiap perusahaan. Nah, sebagai teman-teman lulusan sarjana ekonomi ya, tentu membidik posisi-posisi yang sesuai dengan latar belakang ilmu dari teman-teman semua ya. Nah, bagi perusahaan ya, ini adalah bagaimana dia bisa menempatkan posisi, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, the right man on the right place ya. Nah, bagi karyawan yang gagal, mereka pikir bahwa perusahaan atau manajer mereka yang bertanggung jawab atas karirnya. Mereka tidak menyadari atau kurang tanggap mengenai konsep-konsep dasar perencanaan karir. Nah, teman-teman ya, di pembelajaran MSDM Ibu ada sub pokok bahasan mengenai apa perencanaan sistem karir ya, jenjang karir. Nah, dimulai bagaimana misalkan tadi fase kontrak sampai misalkan teman-teman masa pensiun normal atau pensiun dini. Nah, bagaimana teman-teman merencanakan ini semua? Apakah teman-teman kadang banyak yang tidak sadar yang sudah melalui waktunya begitu saja? Padahal ini harus teman-teman harus mempunyai target bahwa di posisi sekarang ini arah karirnya nih saya kemana? Apakah ke supervisor, manager, apa branch manager, atau misalkan regional head, atau sampai bahkan sampai direktur. Nah, teman-teman harus tahu jenjang karir dari pekerjaan yang saya tempati sekarang. Jadi harus berpacu dengan usia. Ketika misalnya teman-teman usia 40, ya saya harus di usia berapa? Nah, berbanding juga tadi, planning. Saya 40 sudah menikah belum ya? Sudah punya istri, anak sudah berapa? Ya, berapa saya harus memiliki finansial saya setiap bulan, apakah sudah dalam tahap kebebasan finansial atau bagaimana. Nah, ini harus menyadari ke arah sini. Jangan sampai tiba-tiba sadar usia 40, mohon maaf, banyak yang masih kontrak, terus kemudian juga belum menduduki satu posisi misalkan yang masuk dalam manajemen perusahaan, secara finansial masih banyak kurang ketika anak-anak sudah lebih dari satu, sekolah, kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini mungkin karena selama ini dalam hal ini ya dikatakan bagi karyawan yang gagal ya. Jadi dia lupa. Jadi hanya mengikuti aja bahwa kerja di perusahaan itu sudah 10 tahun, 15 tahun dengan ya posisinya itu saja. Nah, ini ya kurang lebih. Nah, program-program perencanaan karir yang efektif bisa mengurangi turnover, utamanya antara orang yang memiliki mobilitas karir terbesar, terutama pada karyawan-karyawan terbaik. Nah, ini juga nanti akan dilihat posisinya. Kalau ibu lama di perbankan, posisi yang banyak turnover itu memang di level marketing, branch manager, yaitu di bagian divisi bisnis, pengembangan jaringan cabang ya teman-teman. Ya, karena itu artinya memang orang-orang tersebut yang duduk di posisi tersebut memang memiliki spesialisasi tersendiri, ya kan? Contoh ketika teman-teman sekarang lulus ya sekolah, lulus sarjana, teman-teman akan melamar misalkan mau berkarir di perbankan. Semua memang ada pelatihan, proses rekrutmen, seleksi, pelatihan juga mengarah kepada job analis di mana teman-teman ditempatkan. Kalau di perbankan misalkan ya tentu cara seleksi, rekrutmen untuk frontliner, CS, teller akan berbeda dengan
seleksi pelatihan untuk marketing. Apakah itu marketing funding dengan marketing kredit pun berbeda. Artinya materi-materi ya secara harus penguasaan produk ya, perbankan, mungkin di kelas harus sekian lama, minggu atau per bulan. Setelah di kelas akan dilakukan on the job ke cabang. Kemudian setelah itu ya baru nanti ada tahap ujian, misalkan balik lagi ke kelas. Baru setelah itu misalkan nanti penempatan. Nah, tentu ini perlu waktu buat perusahaan sendiri untuk mendidik di posisi tersebut ya. Dan itu juga biayanya pun termasuk juga tidak murah dalam memberikan pelatihan, apalagi misalkan di bagian kredit. Tidak hanya dari karyawan internal yang sudah memiliki posisi kedudukan yang tinggi di dalam kredit di bank yang memberikan pengajaran, juga terkadang ada luar ya, dari perusahaan luar yang memberikan pendidikan pelatihan tersebut. Nah, itu kadang-kala sampai berbulan-bulan, bisa 10 bulan untuk bisa terjun di bagian analis kredit. Nah, tentu dengan pertimbangan itu juga ya, belum juga tentu langsung bisa pinter. Nah, akan dilakukan dulu on the job ke lapangan. Di lapangan akan dibantu oleh marketing yang senior, dibantu oleh manajernya. Bagaimana cara analis kredit, memproses suatu proposal. Ya, itu pun berlatih lagi. Nah, belum menghasilkan kepada perusahaan. Ya, sementara teman-teman sudah mendapatkan benefit ya yang full dari perusahaan. Ya. Nah, dalam setelah misalkan terjun ke sana, setelah misalkan penempatan pun target tidak langsung 100%. Akan diberikan 50% target dulu, 75% sampai sekian waktu baru diberikan 100%. Itu berproses. Nah, bagaimana tiba-tiba misalkan setelah dia lihai, pinter, menganalisa, ya kan? Bahkan pernah sampai terjadi, ya ketika dia sudah pinter, ada perusahaan lain yang hire. Nah, bagaimana? Ya, perusahaan sudah investasi cukup besar, terutama waktu ya, yang terbuang, kebutuhan juga kebutuhan cabang ya, yang mendesak, yang kalau ditinggalkan mendadak juga merugikan kepada operasional perusahaan, berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Nah, akhirnya untuk mencegah tersebut, yang salah satunya, seperti Ibu pernah sampaikan, ada beberapa perusahaan yang akhirnya melakukan ikatan dinas sekian tahun. Setelah itu, silahkan. Nah, kalau misalkan sampai keluar di masa ikatan dinas, ada seperti penalti, ada konsekuensi secara finansialnya. Nah, itu selain dari sisi perusahaan ya untuk mencegah hal tersebut. Nah, ini pun sama juga ya untuk karir dari orang tersebut ya, untuk supaya misalkan dia juga betah, enjoy ya kan, sementara dalam masa pelatihan itu juga dia masa misalkan ikatan dinas juga tidak berencana untuk akhirnya window shopping lagi perusahaan lain, dia akan tahu, diberikan satu perencanaan karirnya tuh bagaimana pengembangannya. Setelah kamu di posisi ini, misalkan hasil prestasi kerjanya bagaimana ya kan, apa nih langkah selanjut karirnya, apakah misalkan ke supervisor, ke manager, atau mau ke branch manager. Nah, jadi ya itu juga yang membuat karyawan juga stay lama di perusahaan. Selain jangka karir, tentu benefitnya juga mengikuti ya. Nah, ini yang dimaksud dengan turnover ya. Jadi supaya ya dapat mempertahankan karyawan-karyawan yang terbaik ya, yang memang pun perusahaan lain yang meng-hire juga, yang membajak ya, tidak perlu lelah capek-capek lagi mendidik. Ibaratnya itu karyawan sudah jadi ya, tinggal nanti menyesuaikan saja di perusahaan yang barunya. Nah, next selanjutnya. Nah, kita masuk ya ke dalam sub pokok bahasan lainnya. Perencanaan karir sebagai
upaya untuk pengembangan karir haruslah mempertimbangkan juga keinginan karyawan. Nah, suatu penelitian menyimpulkan bahwa ini ada salah pengetikan, bahwa ada 5 hal yang menjadi keinginan ya karyawan ya, kurang lebih. Nah, teman-teman masuk kategori yang mana nih? Ya, pertama, keinginan itu adalah persamaan karir. Jadi karyawan menginginkan adanya kesamaan di dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karir. Tentu ya ingin dong, ya nggak ingin dibeda-bedakan ya. Kedua, ada masalah pengawasan. Nah, di sini karyawan menginginkan di dalam pengembangan karirnya ada peran aktif para pengawas serta dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Ya. Pengawas membimbing pekerjaan selain SOP, tools yang diberikan, ya tentu ada pengawasan dari, ada supervisi juga dari manajer, ya dari manajernya, apalagi juga dikaitkan dengan prestasi kerja, ya tentu ketika teman-teman sudah bekerja full, ya semangat, motivasi, ya tentu nanti indikator melihat prestasi kerja, saya bagaimana nih penilaiannya. Kemudian adanya kesadaran akan adanya kesempatan. Ya. Nah, karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir maksudnya ya. Kemudian yang 4, minat karyawan. Nah, karyawan mempunyai keinginan tingkat minat yang berbeda dalam memajukan karirnya. Ya. Yang 5, terakhir, kepuasan karir. Nah, tingkat kepuasan karir karyawan juga berbeda-beda tergantung pada usia dan kedudukan karyawan tersebut. Nah, tentu yang muda-muda biasanya motivasinya cepat tinggi ya. Nah, kalau udah tadi prestasi kerjanya bagus di sini ya, ternyata tidak ada timbal balik dari perusahaannya ya terhadap kelanjutan karirnya, ya bisa jadi di sini nggak merasa puas nih, kecewa ya, pada akhirnya ntar dia cari-cari posisi di perusahaan yang lain. Kurang lebih ya mungkin kalau ada yang keenamnya silakan ditambahkan di pertemuan nanti sore kita ya. Nah departemen SDM di sini ya perlu fleksibel ya dan proaktif di dalam melakukan pengembangan karir karyawan. Nah, fleksibilitas di dalam program pengembangan karir ini penting sekali ya, karena jika produktivitas bisa meningkat, nah, kepuasan pribadi meningkat serta tercapainya efektivitas perusahaan. Nah, hal ini sebagai salah satu indikator bahwa tujuan dari perencanaan dan pengembangan karir karyawan tercapai dengan baik. Ya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan karir. Pelaksanaan perencanaan karir di suatu perusahaan meliputi kesesuaian antara keinginan karir karyawan dengan kesempatan yang tersedia ya di perusahaan tersebut. Nah, pola karir adalah bagian yang berkesinambungan dari pekerjaan khusus yang terkait dengan kesempatan tersebut. Nah, ini ada 10 tujuan. Pertama adalah meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern. Nah, dengan membantu karyawan di dalam perencanaan karir, departemen SDM dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Nah, maksudnya seperti itu. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Nah, perencanaan karir ini membantu di dalam penyediaan internal bakat-bakat karyawan yang dapat dipromosikan, nah, guna memenuhi lowongan yang disebabkan oleh pensiun, pengunduran diri, dan pertumbuhan, rotasi, mutasi, ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan penempatan ke luar negeri. Nah, perusahaan menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasi
dan menyiapkan penempatan karyawan ke seluruh penjuru dunia. Nah, kita sudah ada kerjasama nih dengan Jepang, teman-teman. Nah, udah semester 8. Nah, sudah tahu belum di gedung E lantai 2? Nah, teman-teman pengen tahu bagaimana sih jika saya ingin bekerja di Jepang. Coba datang, tanya-tanya, ngobrol. Jadi persiapkan, teman-teman. Ya, apa yang perlu dipersiapkan? Apakah misalnya itu dari sisi bahasa? Ya, kenapa nggak bisa belajar 6 bulan? Misalkan ya, 1 tahun ketika memang ada satu minat posisi yang dituju. Nah, ini juga satu bidikan bagus buat teman-teman ya, mengembangkan potensi diri juga kan benefitnya juga cukup bagus ya Ibu lihat ya, kalau usia Ibu sih udah nggak bisa ya dan memang Ibu juga tidak minat. Nah, buat teman-teman yang muda-muda ya, mau laki-laki mau perempuan yuk silakan tuh, ini sudah luar biasa, sudah ada peluang teman-teman ya jika ingin bekerja ke sana ya, main-main ke kampus. Ya walaupun bisa datanglah protokol kesehatan 1-2 orang yang bergerombol ya. Nah, kemudian yang keempat, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Perencanaan karir dan membantu karyawan yang beraneka ragam latar belakangnya di dalam mempelajari harapan-harapan perusahaan. Nah, dari keanekaragaman ini juga sebenarnya suatu anugerah juga. Ya, banyak pilihan untuk banyak keuntungan untuk perusahaan, dan buat SDM-nya juga ya bisa terakomodir juga. Mengurangi pergantian, meningkatkan perhatian dan kesempatan karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan, serta mengurangi tingkat pengunduran diri karyawan. Ya. Nah, tentu itu tadi supaya karyawannya betah ya. Tidak lirik-lirik perusahaan yang lain jika dia memang perencanaan karirnya bagus di perusahaan. Ya, kenapa? Toh sama-sama aja, sama-sama beda tipis ya. Kalau Ibu sih dulu di perbankan ya seperti itu. Di mana-mana ya bagian marketing ibaratnya tugasnya juga sama. Ya benefitnya ya beda-beda tipis, kecuali memang banyak sekali latar belakang. Apakah misalkan kalau masih sebagai officer, saya ingin cepat menjadi supervisor atau manager, sementara di perusahaan yang existing kok sepertinya belum terbuka nih peluang itu. Nah, saya sadar batas usia, saya sadar terus penilaian saya ini sudah 2 tahun 3 tahun tuh bagus terus ya, excellent terus ya, bagaimana kalau misalnya nanti pada tahap turun? Nah, sementara kan yang bagus ini kan bertambah menanjak, kalau turun tuh akhirnya kan nanti kurang bagus lagi track recordnya. Nah, ada beberapa pertimbangan, akhirnya kemudian dia loncat ke perusahaan lain karena misalkan dia menginginkan posisi manager atau supervisor. Nah, selain itu juga mungkin ada juga sebagian asing, nggak apa-apa, sama-sama officer juga, tapi secara finansial ada peningkatan sekian persen. Kalau memang di perusahaan existing naiknya cuma sedikit, misalkan. Nah, ini sih, itu juga salah satu juga tuh biasanya ya, yang menjadi pertimbangan. Ya, nah ini juga bagaimana nih, ya, perusahaan juga tidak mudah, teman-teman, mempertahankan ini ya, itu tadi. Ya, ada batasan, apakah dia misalkan peningkatan kenaikan salary itu sesuai dengan kebijakan perusahaan, kemampuan finansial perusahaan. Nah, masalah pengen posisi misalkan sudah naik, ya pengen naik, sementara misalkan belum ada ekspansi lagi, pelebaran lagi, promosi lagi. Nah, itu juga ya satu hal juga yang tidak bisa dipaksakan oleh perusahaan. Nah, di sini kembali kepada SDM-nya. Apakah misalkan teman-teman mau diam aja, setia kepada perusahaannya, apa mau profesi? Nah, sementara kan usia cepat berlanjut. Nah, jangan kadang itu tadi, dalam arti gagal tuh di sini tidak paham tuh, ya. Karena kadang-kadang masih muda, nggak paham. Kadang saking sibuk bekerja, fokus, akhirnya nggak sadar, tiba-tiba usia udah 40. Nah, ini ya, dengan adanya pembelajaran ini, mudah-mudahan itu tadi, ya. Nanti di tahap-tahap akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian mengurangi pergantian. Tadi sudah ya. Kemudian menyaring potensi karyawan.
Yang keenam, perencanaan karir mendorong karyawan untuk lebih efektif di dalam menggunakan kemampuannya. Nah, sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Kemudian, meneruskan pertumbuhan pribadi. Perencanaan karir juga mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, nah, tentu akan banyak tanggung jawab baru, ya, diberikan pendidikan pelatihan yang baru, suasana baru. Nah, ini juga luar biasa ya, apa pertumbuhan pribadinya juga kan meningkat, ya. Mengurangi penimbunan. Nah, perencanaan karir menjadi karyawan, menjadikan karyawan nih sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan. Nah, mencegah manajer yang mementingkan dirinya sendiri serta menyadarkan nih bahwa nah departemen SDM bukan departemen yang menentukan segala-galanya. Nah, di sini ya penimbunan ini nih, yang mengurangi penimbunan. Jangan tergantung kepada SDM-nya. Ah, saya belum ada promosi. Diam. Ya. Itu tadi teman-teman harus punya target sendiri. Nah, bagaimana tujuan karir saya, usia, motiva apa hasil prestasi kerja ya, karena memang di marketing terutama ya di posisi-posisi yang sangat spesialisasi technical gitu ya, nggak selamanya juga prestasi akan bagus terus ya, terkadang juga ada up down-nya. Nanti ketika down bagaimana nih ya kan, ketika masa-masa bagus tidak ada promosi, tidak ada perhatiannya dari perusahaan. Nah, sebaiknya kalau udah masuk usia 40 itu ya biasanya juga banyak, sudah banyak kepentingan ya, anak, kepentingan keluarga lah ya, kesehatan dan sebagainya. Nah, ya harusnya udah menjadi ke satu posisi manajerial nih teman-teman ya. Nah, ini departemen SDM bukan menentukan segala-galanya teman-teman, kembali lagi kepada nah, SDM-nya ya. Memuaskan kebutuhan karyawan. 9. Nah, adanya kesempatan pada karyawan untuk tumbuh dan berkembang serta terpenuhinya kebutuhan individu akan harga dirinya menjadi karyawan mudah menjadikan para karyawan mudah merasa puas. Ya. Ya, ada apa? Kepuasan karir ya artinya ya. Nah, membantu perencanaan tindakan secara afirmatif. Ya. Nah, perencanaan karir juga membantu menyiapkan pekerjaan lebih penting ya, serta pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditentukan. Nah, ya. Nah, untuk dapat terwujudnya nah, manfaat perencanaan karir tersebut, nah, perusahaan harus mendukung melalui pendidikan karir, informasi karir, dan penyuluhan pendidikan, pelatihan ya. Nah, ini ya, tujuan dan manfaat perencanaan karir ini tentu ya ada satu usaha ya dari perusahaan ini untuk SDM-nya dengan menyadari dari ya manfaat-manfaat ini ya Pak. Baik untuk perusahaan, untuk karyawannya. Nah. Nah, dukungan perusahaan tadi ya melalui pendidikan ya. Karir, nah informatis karir dan penyuluhan itu diantaranya ada 4 bagian nih ya. Pertama adalah pendidikan karir. Perlu nggak sih dilakukan pendidikan karirnya, untuk apa sih pendidikan karir ini ya? Jadi untuk membantu karyawan untuk lebih memahami pekerjaan dan karirnya. Jadi teman-teman dilakukan pelatihan, pendidikan, lokakarya atau workshop ya, yang untuk mendukung ya karir teman-teman ya. Jadi skillnya, pengetahuannya dengan nanti analisis jabatannya ya, ada satu kesesuaian ya. Diberikan satu artinya pengarahan, suatu pendekatan untuk membuat perencanaan karir individu. Ya, itu sebagai salah satu cara. Tentu ya dijelaskan juga tentang peranan karyawannya. Nah, pengawasan serta SDM di dalam perencanaan dan pengembangan karir individunya.
Kemudian diberikan informasi yang realistis tentang pekerjaan dan karir untuk membuat perencanaan karir, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan pendidikan karir, ya, dengan sama seperti di bank saya juga dulu begitu, pendidikan karirnya juga cukup bagus, ya, secara terus menerus, ya, karyawan diberikan pendidikan, pelatihan, ya, informasi lowongan kerja, ya, posisi-posisi. Terkadang mungkin kalau di satu area ini belum ada kesempatan, ya, tapi misalkan di dalam masih dalam satu regional, ya, biasanya headnya juga akan memberikan kebijakan. Ya udah, jika misalkan contoh area Tangerang belum ada, itu misalkan ada nih di area Tangerang, di area Jakarta atau misalkan Pluit, ya, siapa tahu ada lowongan, nah, bisa aja ditawarkan. Ya, nanti misalkan untuk kepindahannya akan diberikan karyawan yang baru jadi ya, di tempat yang ditinggalkannya. Nah, ini juga ya, nah, perlu tahu juga hal-hal yang demikian, ya, bagus, transparan gitu kan. Nah, informasi tentang diberikan informasi tentang perencanaan karir, ya. Nah, juga Departemen SDM di sini, ya, harus menyediakan informasi yang diperlukan karyawan dalam membuat perencanaan karirnya nih. Ya, seperti informasi tentang uraian kerja serta spesifikasinya. Apa sih tugasnya manajer kredit? Nah, dengan bedanya misalkan branch manager apa? Oh, kalau kredit ya fokus di kredit. Bagaimana pertumbuhan targetnya, target kredit harus bertumbuh misalkan setiap tahunnya sekian persen dari yang existing. Nah, kalau branch manager, oh, dia membawahi funding juga, target funding, target penghimpunan dana dari pihak ketiga. Kemudian juga kreditnya, kemudian juga operasionalnya, bertanggung jawab. Nah, itu juga harus tahu ya tentang kalau kamu mau karirnya mau kemana setelah dari misalkan dari officer ini, dari officer apakah marketing tadi funding atau marketing misalkan kredit, kemana nih arahnya, mau jadi manager atau mau ke branch manager, ke business manager, ya. Nah, itu diberikan informasi. Nah, kemudian ada ketiganya konseling karir. Jadi konseling karir ini untuk membantu ya SDM menetapkan tujuan karir dan menemukan jalan yang tepat untuk mencapainya. Ya, diperlukan ada satu ya, penyuluhan karir nih. Ya. Nah, penyuluhan karir ini ya akan membantu karyawan dalam memilih pekerjaan yang diminati. Nah, serta mengapati dan menafsirkan sikap, keterampilan, tes psikologi lainnya. Nah, karyawan ya juga harus senantiasa meningkatkan kualitasnya melalui pelatihan ataupun pendidikan tambahan. Ya. Akan diberikan juga tes di SDM-nya ya, secara psikotes. Ada juga apa? Ada bagian tersendiri, bahkan itu dari luar juga outsourcing. Ketika misalnya teman-teman akan dipromosikan, perusahaan akan menilai apakah teman-teman sudah secara psikologinya sudah mampu, apakah artinya nilainya harus cukup ya dari hasil tes tersebut. Nah, itu juga ya akan diberikan konseling seperti tanya jawab, kemana sih kok saya bingung ya, apakah saya memang mau di branch manager atau hanya di manager kredit saja ya, atau ya akhirnya manajer kredit pun tidak hanya untuk satu area atau misalkan untuk satu regional, artinya untuk sebagai dia sebagai analis kredit, nah, macam-macam ya. Nah, jadi melalui penyuluhan ini ya, melalui konseling ini, karir ini, nah, Departemen SDM juga dapat pula menjelaskan sebab-sebab kemungkinan adanya karir yang terhambat perkembangannya. Nah, mungkin misalkan ketika dari hasil tesnya ya masih di bawah standar. Nah, itu juga dijelaskan ya, kenapa misalkan belum bisa dipromosikan untuk tahun ini. Jadi dijelaskan ya, nanti diberikan pelatihan lagi ya, mungkin harus ada satu aja kekurangan tersebut harus ditingkatkan. Kamu harus lebih baik lagi ya kan. Dikasih tahu ya. Apakah nah, ini juga salah satunya ya teman-teman, kecerdasan emosi dalam lingkungan kerja tadi. Ya, teman-teman misalkan masih emosional ya kan.
Nah, prestasi kerja tentu ketika misalkan diberikan tadi promosi itu udah ketahuan hasil prestasi kerja memang bagus ya. Artinya mencapai target atau di atas target. Tapi itu juga tidak serta-merta teman-teman bahwa okay, promosi teman-teman diangkat misalkan manajer. Banyak sekali pertimbangan ketika teman-teman kan akan membimbing satu tim, satu departemen, satu kantor tim secara keseluruhan. Nah, ini pun secara kejiwaan, psikologis, skill, nah apakah ini sudah mampu? Bisa jadi kalau misalnya dia kerja secara sendiri, individu, memang hasilnya bagus, luar biasa. Tapi ketika misalkan terdengar teman-teman sering ribut sesama timnya, sama manajernya sering bantah, sesama lingkungan kantor antar bagian, misalnya bagian operasional atau bagian ya divisi lain lah. Apakah misalnya bagian ekspedisi, pengiriman, atau bahkan mungkin dari konsumen, dari customer, adanya komplain mengenai dalam tanda kutip attitude teman-teman, tadi kematangan emosional tadi, nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan nanti di dalam tes itu akan ketahuan. Ya bahwa misalkan teman-teman secara psikologis belum tepat, nah makanya hati-hati ya. Nah bahwa ya artinya ketika teman-teman terjun ke dunia real ya, lapangan kerja seperti ini tadi, ya itu juga menarik juga buat ibu yang memang ingin menempatkan materi itu di awal. Ya ini salah satunya nanti juga di dalam konseling karir juga teman-teman nanti akan mendapatkan penjelasan itu ya. Kemudian yang keempat, bimbingan karir. Nah, untuk membantu karyawan menetapkan tujuan-tujuan karir dan menemukan jenjang karir yang sesuai. Nah, sejumlah departemen memberikan bimbingan nih penyuluhan karir. Dan seperti di perbankan kan banyak juga divisi-divisinya. Selain jaringan cabang, ada juga divisi kantor pusat, ya ada khusus divisi. Teman-teman juga, ya kalau misalnya teman-teman, kalau di misalkan latar belakang hukum, ada juga divisi hukum, ada juga divisi resiko, divisi keuangan, ya divisi apa, misalkan apa ya, internet, ATM lah, produk, pengembangan produk dan sebagainya. Nah itu juga kemana nih? Ya arah minta teman-teman juga atas peluang-peluang itu ya teman-teman bisa tahu. Dan ini ya teman-teman harus tahu dan harus mencari tahu. Jadi ketika saya kan masih karyawan kontrak, terkadang banyak yang tidak terbuka mindsetnya, nggak mau cari tahu bahwa perusahaan saya ini sebesar apa sih? Siapa ownernya, nah bagaimana nih struktur organisasinya, ya banyak yang gak peduli gitu kan. Akhirnya hanya sebatas teman-teman kerja, nanti masuk jam 8, pulang jam 5. Apalagi harus sadar tadi nih pengembangan karir pun enggak. Teman-teman ingin mengetahui ya secara keseluruhan perusahaan aja pun kadang-kadang belum mau tahu juga. Nah ini yang salah ya teman-teman, gak boleh. Teman-teman juga tadi ya harus peduli kepada diri sendirinya, ya peduli juga terhadap misalkan lingkungan sekitarnya juga, ya. Nah ini ya, menurut ibu ya teman-teman harus harus belajar, artinya apa ya, helpful juga diperlukan teman-teman, harus tahu juga bagian lain, walaupun memang itu tugas bukan tugas saya, memang kan teman-teman ketika bekerja ini ya beda kalau teman-teman ya wirausaha apa aja teman-teman harus mengerjakan semua, tahu semua. Kalau misalnya di pekerjaan perusahaan teman-teman jobnya jadi saya sebagai apa, sebagai marketing funding, ya udah itu aja tugasnya. Ketika misalkan ada harus berhubungan dengan customer service, dengan teller, dengan customer, dengan customernya, itu juga sebatas ya hubungan pekerjaannya, karena misalkan harus pembukaan rekening ya harus teman-teman harus datang ke CS, teman-teman harus ada pemindahan dana ya teman-teman harus datang ke bagian teller ya kan. Nah, tapi misalkan teman-teman harus tahu tugas job desk teller itu seperti ini ya CS, bagaimana nih kalau misalkan kamu salah gimana, kalau selisih terus bagaimana, terus kebijakan kantor bagaimana, terus apa yang harus dilakukan. CS pun sama, gimana kalau ternyata misalkan buku hilang segala, kan harus tahu semuanya. Teman-teman tahu nih kerjaan CS itu begini, teller itu begini ya kan, terus ke manajer itu gue begini melakukan. Itu bukan tugas teman-teman ya, tapi teman-teman cari tahu, jadi tahu nih. Teman saya sebelah saya bagian kredit, apa sih kerjaan bagian kredit itu? Begitu, cari nasabah, analisa, sampai kemudian pengikatan, sampai booking, sampai harus maintain. Nah, tapi misalkan
memang analis kredit ya satu level lah ya di atas marketing funding ya kalau di bank. Nah, bisa jadi kalau misalnya nanti pindah ke grad pun ya sebagai satu loncatan arinya karir juga. Kamu minat nggak ke bagian kredit? Oh begitu, ah saya memang saya seneng nih kreditnya. Bisa jadi teman-teman juga nanti pindah, ada satu berikan bimbingan. Misalnya udah terjun di kredit, tugas manajer saya tuh apa ya? Setiap minggu bikin laporan, pencapaian, meeting, harus bagaimana, ya kan tugas-tugas. Teman tahu, oh tugas manajer itu seperti itu. Nah ini kan sebagai satu ilmu, bahkan tugas brand manajernya harus tahu juga apa sih untung rugi kantor, harus ini jalan. Itingnya yang kelihatan di antara ya tugas hari teman-teman itu ya, ya teman ada satu inisiatif dari teman-teman untuk tahu. Akhirnya kan oh ya, seiring sejalan, oh nanti peningkatan karir kemana, kemudian siapa jangan, oh bukan tugas saya nggak mau tahu, nggak mau cari tahu, nah itu salah. Nah banyak rahasianya kan di sini nih teman-teman, seorang office boy perusahaan properti, ya kan, ketika marketingnya kumpul-kumpul, oh sekarang launching produk ini harganya sekian, oh netnya dan segala macam, dia belajar dengar-dengar, ya kan, akhirnya ya dia bisa loh jualan marketing itu karena dia tahu, dia nggak bisa komputer, dia mau loh bantuin, ini saya yang ngerjain ya, mau bantuin, oh kamu kerjain ini ya, ngetik ini suruh, atau misalkan apa dapat upah deh, tapi dia maunya itu, mau tahu, akhirnya dia belajar gimana cara input, gimana bisa mengoperasikan komputer gitu ya teman-teman. Nah, ini karena dia mau tahu ya, nggak mau tahu, itu bukan tugas saya, bukan kerjaan. Nah ini kadang-kadang yang salah di sini. Akhirnya itu tadi teman-teman kan jadinya dari sisi kepribadiannya jadinya kurang helpful ya, juga tidak peduli, akhirnya terlalu fokus ke sana, itu tadi lupa ya pengembangan karirnya tuh kemana nih arahnya ya. Mudah-mudahan nggak demikian ya untuk teman-teman. Nah kemudian yang kedua ada pola karir ya. Nah hasil dari perencanaan karir adalah penempatan SDM pada bidang tugas yang merupakan bagian awal dari rangkaian suatu pekerjaan. Nah pola karir ini sebagai bagian dari pekerjaan yang membentuk karir individu. Pola karir merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pribadi dan karir. Nah, ya. SDM perusahaan mendatang ya, tergantung dari proyeksi rotasi karyawan dengan memperhatikan peringkat kerja. Nah, dari perspektif SDM, nah pola karir ini merupakan bagian dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pribadi dan karir. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan karir. Adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Nah, tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Ya. Ini nanti. Nah, walaupun perencanaan karir ini ya penting, dalam fase sebuah karir, nah ada 3 poin ya perjalanan karir yang juga cukup krusial. Ya, pertama adalah pada saat karyawan mulai kontrak, mulai dikontrak. Nah, pengalaman kerja di awal-awal pekerjaan memiliki pengaruh yang penting ya dalam pembentukan karir. Kemudian yang kedua nih pertengahan karir. Ya. Nah, itu suatu kondisi di mana karyawan sudah mulai menghadapi tekanan, tanggung jawab, ya pekerjaan yang berbeda. Nah, di mana karyawan yang sudah, di mana pada saat yang bersangkutan mulai dikontrak. Ya. Namun pada pertengahan karir ini, nah karyawan berada pada masa turning point, yaitu posisi di mana kemandekan, kemandekan karir menjadi perhatian yang serius. Ini yang ketiga,
ada fase masa prapensiun. Nah, pekerja menghadapi ketiga pasien akibat kondisi ekonomi, sosial, dan hubungan antar personal. Nah, pengembangan karir ini ya terbagi lagi ke dalam pengembangan karir individu, kemudian pengembangan karir yang didukung SDM, peran pimpinan pembina karir, dan peran umpan balik terhadap pengembangan karir. Nah, di dalam pengembangan karir individu terbagi lagi ya, ada yang dinamakan dengan prestasi kerja ya. Nah, prestasi kerja ini merupakan faktor ya yang paling penting nih untuk meningkatkan dan mengembangkan karir seorang karyawan. Kemajuan karir sebagian besar tergantung pada prestasi kerja yang baik dan etis. Ya. Nah, asumsi kinerja yang baik melandasi seluruh aktivitas pengembangan karir. Nah, ketika kinerjanya di bawah standar ya dengan mengabaikan upaya-upaya pengembangan karir lain, ya. Nah, bahkan tujuan karir yang paling sederhana sekalipun yang biasanya tidak bisa dicapai. Nah, kemajuan karir umumnya terletak pada kinerja dan prestasi. Kemudian yang kedua, eksposur. Ya. Nah, kemajuan karir juga dapat dikembangkan melalui eksposur. Nah, eksposur menjadi paham, ya. Nah, dan dapat dipertahankan setinggi mungkin. Mengetahui apa yang diharapkan dari adanya promosi, pemindahan, atau kesempatan karir lainnya dengan melakukan kegiatan yang kondusif. Nah, tanpa exposure, nah, maka karyawan yang baik kemungkinan tidak mendapatkan peluang-peluang yang diperlukan guna mencapai tujuan karir mereka. Nah, ringkasnya, nah, exposure ini membuat individu tampil melebihi kadar dari keumuman yang dibutuhkan dalam keberhasilan karir, utamanya dalamnya perusahaan besar nih. Nah, kalau misalnya contoh ada seorang karyawan yang suka rela dia menambah waktu kerjanya dan tetap masuk ya setiap hari Sabtu misalkan. Di samping itu karyawan itu kan akan dikenal pimpinannya ya, menaruh hormat pada pimpinan dimanapun dia berada, situasi apapun. Nah, jadi kan karyawan itu jadi lebih dikenal ya sama pimpinannya. Nah, mempunyai nilai positif nih di mata pimpinannya, sehingga karyawan tersebut bisa juga akhirnya diserahin tugas-tugas yang lebih penting. Nah, serta dipromosikan ke dalam jenjang karir berikutnya. Itu yang dimaksudkan dengan exposure nih. Ya. Kemudian jaringan kerja. Ya. Nah, jaringan kerja ini artinya perolehan eksposur di luar perusahaan, kontak pribadi dan profesional. Utamanya melalui asosiasi profesi akan memberikan kontak kepada seseorang yang bisa jadi penting dalam mengidentifikasi pekerjaan yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian ketika karir seseorang karyawan mencapai jalan buntu, nah, atau pemecatan mendorong seseorang masuk ke dalam kelompok paruh waktu. Nah, maka kontak-kontak ini bisa membantu tujuan seseorang menuju pada peluang-peluang pekerjaan. Ya. Jadi jangan terfokus kepada karir di dalam. Teman-teman saking asiknya akhirnya tidak punya jaringan di luar, tidak punya kontak informasi ya. Ketika nanti ternyata ada apa-apa dengan perusahaannya, di mana tempat dia bekerja, dia kelimpungan, nggak punya informasi lagi, nggak punya kontak, kenalan. Ya, nah ini juga, ini ya, jangan sampai demikian teman-teman. Apalagi teman-teman sekarang kan masih dalam masa kontrak, perluaslah ya jaringannya, informasi, cari tahu. Itu tadi ya, apalagi teman-teman setia kepada profesi. Loyalitas kepada perusahaan ya nomor dua lah. Ya, kalau memang tadi dari sisi tadi itu proposi memang ya sudah bagus tadi perencanaan apa pengembangan karirnya ya di tahap posisi tertentu juga pastilah akan memang tidak loyalitasnya, artinya
sudah tidak ada keinginan ya untuk pindah. Juga tergantung usia juga ya. Tapi kalau teman-teman masa usia muda nih, nah ini tadi ya, perluaslah jaringannya ya untuk kebaikan teman-teman juga. Ini pengembangan karir individu. Kemudian pengunduran diri. Nah, apabila perusahaan ya tempat seorang karyawan bekerja tidak memberikan kesempatan nih berkarir yang banyak dan ternyata di perusahaan terbuka kesempatan yang cukup besar untuk berkarir ya, untuk memenuhi tujuan karirnya karyawan tersebutnya pasti akan mengundurkan diri. Nah, sejumlah karyawan profesional dan manajer nih pada khususnya berada ke perusahaan lain ketika bagian strategi karir yang sebagai bagian strategi karir yang disengaja. Ya. Nah, itu tadi. Ya. Suatu hal yang wajar. Maka nah, teman-teman juga tetap jaga attitude, kode etik, prestasi, jangan misalnya pindahnya karena front. Karena dunia ini terlalu sempit juga. Oh, misalkan sama wilayah Tangerang juga, teman-teman mau tolong di bank, pindah ke bank mana? Ketahuan ya teman-teman kalau ada front itu. Komunikasinya itu sudah luar biasa ya, antar HRD juga ada ikatannya ya. Mereka punya cara-cara tersendiri untuk verifikasi. Kenapa nih karyawan ini pindah? Kalau bisa ada fraud ketahuan, yang harap nanti bisa kerja lagi. Ya, sebaliknya, kalau teman-teman juga prestasinya menonjol bagus, ya akan ketahuan juga. Ya itu akan cepat. Saya juga bingung. Ya sedikit. Ketika misalkan mencapai di usia 47, usia ambil pensiun di usia 43, di usia 40 itu saya sudah bicara sama bos, sama big boss. Saya bilang mau saya ambil pensiun, mau kemana, mau ngapain, semua diinterogasi. Saya bilang enggak ada minat untuk pindah ke perusahaan lain, ke perusahaan lain, ke bank lain, apa gitu, di bawah gitu nasabahnya enggak, ya kan? Ya memang sih ada tujuan pribadi yang saya sampaikan. Nah tapi waktu itu juga sempat juga saya juga teman-teman saya ini malah sudah menyebar ke semua bank, ya. Arti kata yang seangkatan saya tuh hanya tinggal 1, 2, 3 aja. Itu pun 1, 2, 3 juga di luar pulau. Ada yang di Makassar, ada yang di Surabaya, yang satu seangkatan saya itu ya. Semua malah sudah keluar, sudah resign. Apakah usaha sendiri, apakah pindah ke bank lain ya. Nah, waktu itu saya juga sempat juga ditawarin. Ayo mas, masukin ke sini loh. Sempat masukin. Sampai ada satu bank yang mau saya di luar kota. Kalau di luar kota minggu depan pun boleh, silahkan. Sampai saya bilang, oh, saya kebetulan lagi ambil S2 waktu itu kan, ibu masih ada S2. Kan katanya Sabtu, ya udah mobil pakai bensin tol semua rembes ya kan, apalagi kendalanya gitu kan. Sampai semua alasan saya dibantah ya kan. Sampai saya nggak bisa manual, kasih yang matic gitu kan. Waduh, nah oke, baik, di Tangerang nggak ada, Tangerang full. Maunya kita kamu di sana, kebetulan di sana ada satu memang perusahaan, satu grup dengan bank tersebut ya, bank asing memang, ya kan. Sudah nggak bisa nolaknya kan, udah ya dipikirkan gitu kan pulang. Baru besok nih, baru kemarin nah. Kemarin saya interview itu ketemu ya pejabat banknya. Besok saya ngantor seperti biasa lagi. Pagi-pagi kucuk-kucuk gitu saya datang. Ya mas, kamu beneran? Kamu pindah? Kok bapak tahu? Saya bilang ya. Ternyata saling konfirmasi tuh di atas cepet banget gitu. Akhirnya si mas mau pindah gitu. Sampai ya mohon maaf ya, gak apa-apa memang itu real ya. Dalam satu tahun saya pernah sampai ngalamin naik gaji sampai 2 kali. Luar biasa ya, walaupun dulu nggak bilang-bilang sekarang ya, kalau nggak ada yang dengerin ini yang, tapi ya itulah salah satu ya teman-teman. Nah ini juga hati-hati teman-teman ya, baik buruk teman-teman dijaga. Teman-teman pindah tuh akan terverifikasi ya alasannya di sini ya, dijaga. Ini untuk karir teman-teman juga, kalau memang teman-teman memang berniat yaitu tadi apa ingin berkarir ya. Terus kemudian nih, kesetiaan terhadap organisasi. Pada sejumlah perusahaan, ya orang menempatkan loyalitas pada karir di atas loyalitas perusahaan. Nah, level loyalitas perusahaan ini rendah merupakan hal umum terjadi di kalangan lulusan perguruan tinggi terkini. Nah, ini tuh udah tahu nih perusahaan juga ya. Nah, makanya
perusahaan yang baik, yang bagus, ya ini mempertahankan SDM-nya melalui perencanaan karir ini, pengembangan karir yang bagus, teman-teman. Jadi carilah perusahaan yang memperhatikan seperti ini. Ya, teman-teman di usia muda harus ya mendapatkan perusahaan yang sangat memperhatikan perkembangan karir ya, teman-teman. Ya. Kemudian pembimbing dan sponsor. Ya. Nah, banyak karyawan dengan segera mempelajari bahwa mentor bisa membantu pengembangan karir mereka. Nah, pembimbing ini adalah orang yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan di dalam upaya pengembangan karirnya. Nah, pembimbing tersebut berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, bisa jadi itu manajer Anda, ya kan, langsung, ya. Atau pimpinan kantornya, karena mereka nggak mau kehilangan Anda yang memang sudah kelihatan prestasinya, makanya akan dibimbing, diarahkan. Bisa aja kamu udah akan tahu nanti, bisa aja tahun depan saya promosikan kamu menjadi manajer, itu udah diungkapkan kepada teman-teman, kepada SDM-nya ya. Nah, itu tadi diberikan apa misalnya perlu pelatihan, pendidikan. Nah, itu akan diberikan ketika memang orang itu sudah mau dipromosikan. Nah, sedangkan sponsor adalah seseorang di dalam perusahaan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Ya. Jadi pembimbing dan sponsor nih artinya ya. Nah, harus punya dua-duanya, teman-teman. Ya. Nah, carilah mentor, sponsor yang tepat. Ya, ya kalau misalnya di perbankan ya dia karir tetap tinggi, di perbankan memang kedudukannya sudah tinggi di situ, ya, ya ilmunya pun sama, bisa memberikan nasihat, arahan dalam pekerjaan ya, yang seperti itu. Nah, bawahan yang punya peranan kunci, nah manajer-manajer yang berhasil, nah bersandarkan pada bawahan-bawahan yang membantu kerja mereka, ya. Jangan berpikir seorang manajer yang hebat itu dia kerja sendirian, teman-teman. Kalau misalnya dalam satu tim ya, kantor pun misalkan ya, contoh pimpinan kantor, dia bekerja dengan cemerlang, indikasinya apa, indikatornya ya profit perusahaannya meningkat, dananya tumbuh, kreditnya tumbuh, profitnya juga tumbuh bagus ya. Nah, itu siapa sih timnya di belakang? Ternyata bagian fundingnya, manajer kreditnya bagus, capai target, bagian kreditnya sama, marketing funding kredit sama, semuanya bertumbuh positif. Bagian operasionalnya bagus, pelayanannya tidak ada komplain, semuanya tim. Ya. Nah, jangan sampai jadi juga nih. Hati-hati juga nih. Nah, dia tuh punya bawahan yang memiliki peranan kunci nih. Bahkan sebenarnya kadang-kadang kalau dia bagus karena dia punya timnya yang solid ya. Kalau timnya ya pergi nanti meninggalkan, nah dia juga bisa jomplang, nanti prestasinya bisa kehilangan ya. Nah, dia menyadari nih siapa nih bawahan-bawahan dia yang kuncinya itu di bawah timnya dia ini ya. Nah, peluang untuk tumbuh ya, karyawan hendaknya diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Ya, diberikan pelatihan-pelatihan. Jangan sampai tadi nih, jangan salah nih. Terkadang ketika bawah ini memiliki peranan kunci, tanpa dia nih, ibarat kata saya nih tidak bisa, artinya penilaian saya bisa berkurang. Terkadang karena saking mempertahankan, jadi karirnya terhambat. Ya, hati-hati nih, peluang untuk tumbuhnya nanti seperti terjegal. Harus sadar nih, teman-teman, ketika memiliki pimpinan yang seperti ini. Ya, banyak saya melihat juga kasus. Ya. Dia nggak bertumbuh. Nah, ini juga harus sadar nih, teman-teman. Nanti kalau sebagai seorang pimpinan nih, David, jangan juga jadi seperti ini. Kasih kesempatan. Jangan malah karena dia bagus, ya. Dulu masih ada nih, ketika misalnya kerjanya bagus, timnya bagus, ya diakui sebagai perolehan dia. Padahal yang kerja itu ya timnya. Nah, ini tadi nih yang punya kebawahan yang memiliki peranan kunci ini. Tapi kalau sekarang sih sudah nggak bisa. Sekarang prestasi kerja sudah transparan, sudah terlihat. Tapi pernah ketika itu tadi nih, dalam lingkup penilaian SDM-nya masih tradisional, masih juga belum transparan, nah bisa aja terjadi sempat mengalami hal yang seperti itu. Ya, ada perusahaan juga yang seperti ini. Sekarang sudah era terbuka ya.
sudah memang penilaian karir setiap karyawan sudah sangat ketat sekali di review pertengahan tahun, 1 tahun sekali sudah kelihatan, ya. Bahkan secara nasional akan ranking, ya, sudah nggak bisa lagi, ya. Nah, pengalaman internasional, ya. Nah, untuk orang-orang yang mendekati posisi operasional atau staf senior, maka pengalaman internasional menjadi peluang pertumbuhan yang semakin penting. Nah, di antara korporasi domestik terkemuka, nah, prestasi penjualan tinggi sering didapat dari operasi internasional. Nah, utamanya pada industri-industri misalnya otomotif, farmasi, komputer, elektronik, ya, dan misalkan dirgantara. Nah, ya, yang sudah karirnya misalkan saya kepala divisi wilayah Asia Tenggara, misalkan Eropa, ya kan. Nah, ini juga ataupun misalkan di perbankan posisi direktur, sebelumnya dia juga sudah menjabat direktur lagi, ya, di bank-bank lain, apakah itu asing, di bank pemerintah. Nah, pun biasanya fit and proper test juga oleh Bank Indonesia, ya, track record keuangan pribadi juga sampai dilihat, sampai detail. Nah, itulah, ya, pengembangan karir individu. Kemudian selanjutnya yang B, nah, pengembangan karir yang didukung Departemen SDM, apakah itu? Nah, pengembangan karir seorang karyawan, nah, tidak hanya tergantung pada usaha karyawan tersebut, nah, tetapi juga tergantung pada peranan dan bimbingan manajer dan Departemen SDM, nah, terutama di dalam penyediaan informasi tentang karir, ya, yang ada, dan juga di dalam perencanaan karir. Nah, Departemen SDM membantu perkembangan karir karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan, ya. Kemudian, nah, peran pimpinan dalam pengembangan karir, ya. Nah, upaya-upaya Departemen SDM untuk meningkatkan dengan memberikan dukungan juga perkembangan karir pada karyawannya harus didukung oleh pimpinan tingkat atas nih, top manajernya, ya, dan juga para pimpinan tingkat menengah, ya. Nah, tentulah teman-teman ya harus memiliki prestasi ke teman-teman yang dikenal oleh manajer langsung atau misalkan regional manajernya. Nah, ya, jadi tentu berbalik kepada tadi prestasi teman-teman di dalam bekerja. Ya, nah, sekarang peran umpan balik nih terhadap pengembangan karir. Nah, ini juga penting nih, ya. Nah, kalau misalnya tanpa umpan balik yang menyangkut upaya-upaya perkembangan karir, nah, maka relatif sulit nih bagi para karyawan bertahan pada tahun-tahun persiapan dan terkadang dibutuhkan untuk, ya, mencapai tujuan-tujuan karir. Nah, jadi pada saat ini itu tadi, teman-teman, ketika polanya memang teman-teman lagi tren prestasi kerjanya lagi bertumbuh bagus terus, nah, ini juga harus support nih kemana nih arah saya pengembangan karir ini. Ketika nanti misalnya si down, misalkan jatuh aja, ya, kan bisa jadi satu hambatan karena misalkan ketika disyaratkan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir penilaian harus bagus sekian misalkan nilainya. Nah, ketika udah capek, ya, ini saya gimana nih? Apa yang bisa terjadi? Kok sepertinya perusahaan belum ada promosikan saya terus? Jadi, ada umpan balik, ya, teman-teman, jadi tahu. Nah, jadi, kan, akhirnya ini, jadi, untuk bahwa kenapa ini diperlukan umpan balik, ya, untuk menjamin bahwa karyawan yang gagal menduduki satu posisi dalam rangka perkembangan karirnya masih tetap berharga dan akan dipertimbangkan lagi untuk promosi di waktu mendatang bila memang memenuhi syarat. Kemudian juga untuk menjelaskan kepada karyawan yang gagal, kenapa nih mereka tidak dipilih. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi apa tindakan-tindakan pengembangan, ya, karir spesifik yang harus mereka laksanakan. Nah, umpan balik ini perlu, ya, teman-teman. Kan teman-teman juga ketika tahu
kenapa saya misalkan belum dipromosikan, belum ada pengembangan karir, ada komunikasi dari manajernya, mewakili perusahaannya, sebabnya apa, alasannya apa, apakah tadi perlu ada perbaikan lagi? Nah, ini penting ya. Nah, ini alasannya ketiga poin tadi. Baiklah, nah, kita lanjutkan ke dalam subpokok pembahasan lainnya. C adalah tahap-tahap pengembangan karir individu. Nah, ini sebenarnya kurang lebih saya buatkan kolom sederhana seperti ini. Nah, sebenarnya di sisi kiri ini, teman-teman, sebagai satu indikator. Nah, penelitian ini mengenai tahapan-tahapan karir nih menyimpulkan bahwa kebutuhan dan ekspektasi individu ya berubah melalui tahapan-tahapan nih. Tahapan-tahapannya ini nih ya, karir dan kebutuhan individu. Nah, terlihat di bagian ini ya, teman-teman, sebelah kiri ada kebutuhan utama, kemudian ada usia dan tahap karir. Nah, teman-teman lihat ke bagian kanan, di kebutuhan utama itu ada keamanan, ya, jaminan psikologi. Bawahnya usia. Ini usia teman-teman nanti kan bertambah. Misalnya teman-teman sekarang 20, 25, 30, 35, 40, sampai selanjutnya ya. Nah, pencapaian harga diri dan kebebasan. Nah, harga diri, aktualisasi diri. Nah, terakhirnya aktualisasi diri saja. Nah, di bawahnya lurus. Nah, ini kita gabung apa kita tarik lurus dalam tahap karir. Dalam tahap karirnya ada 4 fase. Ada fase awal, fase lanjutan, fase mempertahankan dan fase pensiun. Contoh dari atas nih, ketika fase awal nih, teman-teman sebagai misalkan SDM sebagai pegawai kontrak. Di sini ya. Nah, pada saat fase awal, nah, pembentukan menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan tadi, keamanan, jaminan fisiologi ya, dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Nah, inilah yang dinamakan fase awal nih, pegawai kontrak di sini nih. Dari keamanan, jaminan psikologi. Nah, usianya berapa nih teman-teman? Mungkin di sini usia 20 sampai 23 bisa jadi kontrak berapa lama? Biasanya juga 1 tahun ya udah diangkat karyawan tetap nih teman-teman. Ini sebagai fase awal. Nah, kemudian misalkan meningkat nih. Teman-teman misalkan sudah diangkat nih jadi karyawan di sini. Itu namanya misalkan fase lanjutan nih. Nah, di sini ada pencapaian harga diri, kebebasan. Usianya udah berapa nih teman-teman? Saya harus tertarget, kontrak saya harus 1 tahun aja kan, harus menurut undang-undang harus diangkat karyawan tetap. Kalau misalnya kontrak terus ya teman-teman harus tanya ke perusahaannya, ini loh maksudnya inisiatif dari karyawan sendiri, harus peduli, jangan ya udah ngikutin ntar kontrak sampai di, ada satu perusahaan loh kontrak terus nih sepanjang tahun ya, di bagian tertentu juga. Nah, teman-teman dia harus di sini harus ngeh nih. Kalau memang teman-teman tidak mau diperlakukan seperti itu, kok saya kontrak terus, cari perusahaan yang bisa mengangkat teman-teman sebagai karyawan tetap. Karena kalau karyawan tetap kan dilindungi undang-undang, kompensasinya bagus, ya kan? Nah, sedangkan kontrak teman-teman nggak punya nanti perlindungan hukumnya, ya, undang-undangnya nanti benefitnya tuh sangat juga kecil, rendah, ya, kasihan. Ya, nanti kalau bisa kontrak kan cukup setahun lah, teman-teman setelah setahun juga harus saya harus diangkat karyawan tetap, ya, harus begitu sama perusahaannya. Nah, ini dinamakan fase lanjutan nih, di sini promosi. Nah, di sini ya, di fase lanjutan ini, ya, di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang nih, namun lebih menitikberatkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Di sini teman-teman sudah ketika sudah diangkat nih jadi karyawan tetap, tentu dong di sini ya sudah ada satu di sini ya, teman-teman sudah bisa mengekspresikan wah saya kerja di perusahaan itu sebagai bagian apa, job desk, tanggung jawab. Teman-teman sudah belajar bertarget di sini untuk bertumbuh menjadi ya SDM yang profesional. Di sini sudah mengenal nih promosi-promosi. Nah, kemudian, nah, usia berapa nih teman-teman? Saya mau bertarget di sini. Kalau misalnya saya sekarang officer, bos, pak bos, ibu bos, saya kalau misalnya 3 tahun ini prestasi saya bagus, bagaimana nih karir saya selanjutnya? Nah, apakah ketika teman-teman misalnya siapa tahu dengar, wah kantor saya akan buka cabang baru nih,
kantor pusat atau dispensasi akan buka lagi. Siapa nih? Kok ternyata ada malah hire dari perusahaan dari luar nih. Padahal sebenarnya peluang dari dalam banyak nih. Nah, teman-teman di sini ya, harus ancang-ancang nih, harus tahu usia berapa nih di sini. Ya harus punya target ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekarang usia 20. Nah, tarik berapa? Harus punya catatan. Kalau memang teman-teman mau berkarir di perusahaan tersebut. Nah, pun kalau misalnya ternyata tadi memutuskan, ah karena saya nggak ada perhatian, nggak ada pengembangan karirnya, saya mau pergi. Pergilah cari perusahaan lain yang bisa support ya karir teman-teman semua di sini. Nah, setelah fase lanjutan, nah, akan tumbuh di sini. Ya, ada fase mempertahankan. Nah, sudah bisa aktualisasi diri nih di sini ya, harga diri dan aktualisasi diri. Nah, dalam fase ini, individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Nah, individu telah merasa terpuaskan baik secara psikologis maupun finansial. Nah, di sini nih. Jangan keasikan juga, adapun sebenarnya di sini teman-teman sudah menduduki satu posisi yang misalkan penting. Nah, apakah kalau misalkan di situ sampai 5 tahun, ya 10 tahun ya juga harus bertumbuh dong. Ya kan bila perlu banyak kok dulunya officer ya, bisa jadi direktur, banyak perusahaan ya, ada perusahaan yang seperti itu. Ya, kenapa misalkan saya gak bisa jadi direktur, jadi regional head, sudah tinggal satu lagi manager di sini. Ya. Nah, usia berapa nih saya? Ya alhamdulillah bagus ketika misalkan di sini teman-teman ya sudah bahkan di usia 40 pun sebenarnya harusnya sudah di posisi ini. Teman-teman jadi angkat karyawan tetap kan misalkan usia 25 juga harus sudah karyawan tetap di sini. Mungkin jadi manajer usia 30. Nah, dari usia 30 40 karir berkembang. Manajer junior, senior, jadi CEO nah di sini ya. Teman-teman apa misalkan mau ya terkadang diberikan satu mungkin pimpinan anak perusahaannya dan sebagainya, tapi banyaklah di sini peningkatan posisi ini. Enggak bisa serta manajer juga tidak. Masih banyak lagi di sini posisi-posisi penting. Teman-teman masuk jajaran manajemen di sini. Nah, usia pensiun usia berapa? Apakah teman-teman mau mencapai di sini top manager CEO ini usia 40, setelah itu saya mau pensiun? Nah, tapi mau kemana nih pensiunnya? Nih, aktualisasi diri ya, usia. Mau teman-teman usia pensiun normal 55 atau usia 40? Sebagian pensiun dini kan bisa, atau misal maunya pensiunnya mau pensiun dini tergantung. Nah, mau bertargetnya kemana? Nah, di dalam masa pensiun ini, individu telah menyelesaikan satu karir dan dia akan berpindah ke karir yang lain. Nah, dan individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aktualisasi diri yang sebelumnya mungkin tidak pernah dapat dia lakukan. Siapa tahu di sini dari pensiun tuh mimpin perusahaan sendiri, wirausaha sendiri. Nah, di sini bertarget teman-teman. Ya. Mau nunggu usia normal 55 atau misalnya 40, teman-teman. Nah, ya. Nah, di sini nih tahap-tahapnya. Teman-teman mudah-mudahan ini fase penting loh teman-teman ya di usia ini. Kalau usia 40 nanti apakah SDM-nya itu pria wanita, usia 40 tuh ya sebanyak yang sudah berkeluarga, bahkan ya putra-putrinya pun bahannya satu, bahkan sudah 3, sudah 4. Nah, harus bertarget ketika finansialnya sudah support, kebutuhan pribadi finansial sudah tidak, artinya karirnya sudah matang, isi sudah ada, ya mungkin tadi ya, saya mau melakukan hal yang lain, mau istirahat pensiun lebih awal, karena ya dia sudah bekerja keras di usia muda, saya target usia 40 saya mau pensiun, usia 55 ketika saya pensiun saya harus sudah di sini nih. Jadi jangan, kalau sekarang teman-teman sedang bertumbuh nih masa kontrak, teman-teman harus mikul-mikul ya. Harus artinya ini yang terjun langsung ya ke lapangan, artinya mau bekerja keras secara fisikly, ini nggak apa-apa, ini masa awalnya teman-teman bertumbuh, cari pengalaman sebanyak-banyaknya di usia ini ya, pengalaman
pengalaman kerja, jenjang karir, perusahaan, kalau mau window shopping, cari perusahaan yang support kepada karir teman-teman semua. Nah, ketika nanti usia 40 terlihat saya mau pensiun, misalkan berarti usia 40, ya teman-teman sudah itu tadi, sudah di level manager senior lah, minimal, ya kan? Nah, ini penting, jangan kalau misalnya nanti usia 40, teman-teman masih tekan kontrak, bolak-balik, aduh, kasihan ya. Nah, ini yang tadi dipersepsikan dibilangin gagal. Nah, ini semua ketika SDM perusahaan memang sudah satu merencanakan perencanaan karir pengangkar ini kembali kepada teman-teman semua, kepada SDM-nya. Apakah dia peduli? Ya, jangan hanya menunggu dari perusahaan, harus punya target sendiri teman-teman. Kesini nih orientasinya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, banyak yang sebelum berwirausaha bekerja dulu banyak. Tengah pekerjaannya loh banyak loh karyawan-karyawan yang akhirnya di-hire juga oleh perusahaan-perusahaan customernya. Ya, itu cerita hidup lah banyak. Tapi ya itu tadi, berarti teman-teman ya ini tadi punya apa nih? Berarti teman-teman sebagai satu SDM yang handal, yang unggul, yang berkualitas, ya. Nah, itulah tahap-tahap pengembangan karir selanjutnya. Nah, tahap-tahap lanjutannya ini tadi yang tadi saya sudah terangin ya. Ada fase awal, fase pembentukan di masa kontrak, ada fase lanjutan, mempertahankan, dan pensiun. Baiklah, nah terakhir adalah program pengembangan karir. Program pengembangan karir, nah terakhir, ya, dalam arti bagian D. Nah, terbagi dari ya pengembangan karir terintegrasi dengan perencanaan SDM. Kemudian ada hubungan antara perencanaan karir dengan pengembangan karir, dan ada kebutuhan pekerja. Yang pertama, pengembangan karir terintegrasi dengan perencanaan SDM. Betulkah demikian? Nah, ya. Program pengembangan karir nih ya telah menjadi aktivitas penting dalam bisnis ya dan industri. Nah, pengembangan karir sekarang nah diakui sebagai strategi dari Departemen SDM. Selain pelatihan, pengembangan administrasi, dan konsultasi organisasi. Nah, pengembangan karir ini ya merupakan strategi dari Departemen SDM. Nah, pengembangan karir menyediakan bakat dan kemampuan, sementara perencanaan SDM memproyeksikan kebutuhan perusahaan terhadap bakat dan kemampuan. Ya. Nah, hubungan antara pengembangan karir dan perencanaan karir ini cukup jelas, ya. Nah, ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Ya. Nah, pengembangan karir tadi menyediakan bakat dan kemampuan, sementara perencanaan SDM memproyeksikan kebutuhan ya perusahaan terhadap bakat dan kemampuan. Nah, walaupun perusahaan telah membuat suatu program pengembangan karir dan perencanaan SDM, nah namun perusahaan nih terkadang juga menemui kesulitan untuk mengintegrasikan keduanya. Apa sih alasannya? Nah, yang pertama nih, kesulitan tersebut ya, karena kedua program tersebut dikerjakan oleh area-area yang berbeda. Nah, di dalam pengembangan karir dikerjakan oleh psikologi. Nah, sementara perencanaan SDM dikerjakan oleh ahli ekonomi dan sistem analis. Nah, ahli-ahli yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda ini nah biasanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi karena latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka menjadi satu barrier atau halangan untuk berkomunikasi secara efektif. Ya, biasanya tarik-menarik kepentingan sih, posisi kadang ideal bisnisnya ya kadang menemukan SDM yang plus minus kondisinya. Nah, ini biasanya sih pro kontra aja. Nah, walaupun ya pada akhirnya juga ya selalu ada solusi sih ya. Ya dalam hal ini ya dengan melihat ya dari SDM yang ada tentunya itu tadi makanya dilakukan pelatihan, pendidikan, perkembangan dari yang misalkan dari karyawan internal yang ada misalkan di sini ya. Pro kontra lah di sini kurang lebih ya. Yang keduanya nah berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan itu sendiri.
ya. Nah, pengembangan karir ini umumnya merupakan fungsi dari depan SDM. Nah, sementara perencanaan SDM merupakan fungsi dari perencanaan staf. Nah, kedua aktivitas tersebut dijalankan oleh unit organisasi departemen yang berbeda. Kurang lebih hanya seperti itu saja. Ya, tentunya lainnya dalam hal ini bukan berarti kendala ini tidak bisa diatasi ya, teman-teman. Nah, itulah hubungannya pengembangan karir dengan perencanaan SDM. Terus yang kedua, ya, hubungan antara perencanaan karir dengan pengembangan karir tadi. Hubungannya apa nih? Perencanaan karir, ya, pola karir, tujuan karir. Kalau misalnya saya kasih contoh di perbankan, misalkan teman-teman tadi tujuan karirnya branch manager lah. Dari mana nih teman-teman misalkan mulainya? Ketika teman-teman tadi keterima melalui proses rekrutmen seleksi dalam suatu perusahaan, apa nih posisinya yang diambil? Ya, misalkan teman-teman marketing lah, posisi S1 ya, posisi marketing. Dari mana nih dari marketing ini ya tujuan karirnya? Ya, di sini ya misalkan dari marketing officer ya, supervisor, kemudian manajer senior, misalkan junior, misalkan senior. Nah, dari sini dari marketing ini bisa juga nanti arahnya sebagai branch manager. Nah, dari branch manager bisa jadi area branch manager. Setelah area branch manager, misalkan ada regional head lagi. Regional head baru misalkan nanti bisa jadi direktur atau misalkan kepala divisi. Nah, itu ya. Artinya di sini kalau misalkan tujuan akhirnya saya ingin menjadi kepala divisi atau menjadi regional head. Nah, ini dari awal pertama masuk misalkan di perusahaan sebagai tadi marketing. Nah, tujuan karirnya regional head ini, dari sini pola karir itu yang tadi yang berkembang tadi. Dari supervisor, manager junior, senior, branch manager, area branch manager, itulah polanya teman-teman. Sampai tujuan akhir saya misalkan usia pensiun, tadi saya usia 55 menjadi regional head ternyata yang bisa di posisi saya. Atau misalkan bisa jadi, wah udah direktur aja deh yang paling tinggi tujuan akhirnya. Ya, dengan aja tujuan karir pun bisa kementok-mentok, ya saya baru saya sampai di area di regional head aja. Nah, ini kan juga itulah jadi berpola teman-teman. Dengan misalkan teman-teman punya tadi perencanaan karir yang baik ini, pengembangan karir. Nah, ini kan karirnya terencana, terstruktur. Ya. Tidak juga mengikuti tadi tergantung kepada SDM, kepada departemen HRD-nya, departemen SDM-nya, tapi balik lagi kepada diri Anda sendiri. Ini yang dimaksud dengan pengembangan karir. Nah, ketika dalam hal ini misalkan tersangkut, teman-teman terkendala nih, oh kamu nggak bisa jadi manajer tahun ini. Kenapa, Pak, Bu? Dikasih tahu nih ada umpan baliknya. Oh, misalkan belum posisi yang tepat. Oh, kamu cocoknya misalkan nanti harusnya di wilayah, wilayah industri. Karena kamu ini cocok, misalkan kamu kan memang keahliannya di kredit, analis kredit. Nah, di sana tuh wilayah banyak perusahaan-perusahaan, banyak pabrik-pabrik, ya kan. Terkadang mungkin seperti itu. Nanti next tahun depan, misalkan buat ini kita akan di sana. Terus sekarang lagi misalkan nunggu dari izin dari Bank Indonesia lah. Apalah artinya tuh umpan balik itu tadi. Yang tadi, yang tidak poin di sini nih, ingin umpan balik. Nah, ya. Nah, di sini ya teman-teman akan umpan balik ini akan di sini teman-teman akan mengetahui. Nya tuh di sini. Kalau tidak ada umpan baliknya, ya artinya ya wes. Ya, teman-teman, apakah tadi mau berencana pindah ke perusahaan lain ya segera lakukan. Yang penting kan tidak ada umpan balik itu artinya ya, tidak ada komunikasi, tidak ada feedback positif juga dari perusahaan ya, teman-teman. Jadi kan teman-teman, wah, saya mau gimana bingung. Teman-teman untuk next karir selanjutnya. Nah, jangan bingung lama-lama, usia tadi teman-teman bertambah terus ya. Nah, itulah kalau kita kaitkan dengan tahap-tahap pengembangan karir ini. Jangan di sini usia berlanjut, saya udah target saya mau pensiun usia 55 misalkan gitu. Nah, inilah hubungan antara perencanaan karir dengan pengembangan karir. Ya, jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bertanya.
apa, nanti teman-teman bisa bertanya di pada saat Google Meet sore. Nah, kemudian yang ketiganya kebutuhan pekerja. Nah, dalam bekerja di samping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nah karyawan juga membutuhkan nih, pertama persamaan perlakuan untuk karir, betul nggak? Nah, karyawan menginginkan adanya persamaan dalam sistem promosi dalam rangka mendapatkan kesempatan karir yang tinggi, ya. Kemudian juga ada pengawasan. Nah, karyawan menginginkan agar penyelia memainkan peranan aktif dalam pengembangan karir dan memberikan umpan balik terhadap kinerja mereka. Umpan balik ini ya. Nah, yang ketiga, kesadaran terhadap kesempatan. Ya. Karyawan menginginkan adanya pengetahuan yang memadai mengenai kesempatan untuk karir yang lebih tinggi di masa yang akan datang, ya. Nah, kemudian minat karyawan. Karyawan membutuhkan informasi dalam jumlah yang berbeda dan memiliki tingkat minat yang berbeda terhadap karir yang akan datang, yang tergantung dari berbagai faktor. Nah, yang terakhir, kepuasan karir. Nah, karyawan memiliki tingkat kepuasan karir yang berbeda tergantung dari umur dan pendidikan. Ya, apakah teman-teman menjadi branch manager puas? Ya, banyak juga enggak. Oh, saya mau area branch manager, saya mau regional head, saya mau direktur, saya mau jadi kepala divisi ini dan itu. Nah, semua ya macam-macam semua macam-macam artinya ambisinya, motivasinya, tujuan akhir karirnya tadi ya di sini, kemana area mau kemana ya, setiap orang ya berbeda teman-teman. Kalau memang sekiranya perusahaan bisa memfasilitasi, ya perusahaan juga pasti juga mengingat sudah kelihatan. Kalau memang SDM sudah kelihatan track record prestasinya, terkadang beresiko ya harus juga mencari karyawan dari luar. Kan beberapa faktor ya, setidaknya kalau memang dari dalam ya bisa di apa ada peluang, nah akan juga bisa juga mendahulukan dari dalam ya. Tapi kalau sekiranya tidak bisa memfasilitasi tadi kepuasan karir setiap SDM berbeda, ya ada satu titik ya mungkin apa boleh buatlah ketika misalkan mau kenaikan finansialnya sekian persen, perusahaan tidak sanggup, atau misal untuk karir dan di bagian apa tidak ada peluang, ya apa boleh buat, pasti juga perusahaan akan merelakan lah artinya. Nah, SDM juga kan ya, kembali lagi kepada SDM-nya, apakah dia harus cari itu di perusahaan yang lain. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Nah, terakhir, karir tanpa batas. Apa yang dimaksud dengan karir tanpa batas dalam akhir pembahasan kita di materi ini? Karir tanpa batas memerlukan suatu kompetensi yang berbeda. Kompetensi yang diperlukan untuk karir tanpa batas adalah kurang lebih di sini ada 5. Kalau teman-teman mau nambahin, kita diskus sore boleh ya. Nah, apa saja sih, Bu? Pertama adalah knowledge based technical speciality. Karir akan dibangun dengan mempergunakan spesialisasi dalam bidang teknis dan kemampuan di bidang teknologi informasi. Ya, artinya ya teman-teman ada satu spesifikasi ya, pengetahuan, skill apa di level tertentu teman-teman ya menjadi seorang SDM terbaik yang dipertahankan oleh perusahaannya. Bisa berkarir internasional, mungkin di tidak tadi sudah lewat jabatan direktur, akhirnya kepala wilayah Asia Tenggara, bisa jadi Eropa, mungkin ya Asia Pasifik dan lain sebagainya ya. Nah, cross fungsional and international experience ya, pemahaman yang mendasar dari berbagai paradigma fungsi lain dan pendekatan multidisiplin diperlukan dalam memecahkan masalah. Jadi SDM yang memiliki keahlian dalam hal ini ya, experience-nya itu tadi pengalamannya memang sudah misalkan ya pengalaman perusahaan internasional. Nah, dia pun akan berpindah ya posisi ya pasti perusahaan-perusahaan yang selevel bahkan lebih tinggi lagi di sini.
Ya, dia bisa jadi untuk mencapai posisi ini tadi usia 40 dia berkarir secara misalkan di dalam negeri, ketika itu ada peluang berkarir di luar negeri, ya. Itu ta, dia ambil posisi ini udah artinya udah karir tanpa batas, ya. Nah, collaborate leadership. Ya, kemampuan untuk berkolaborasi atau berintegrasi dengan cepat dalam lingkungan tim. Memang mereka orang-orang yang luar biasa dalam sisi leadershipnya ya teman-teman. Ya, banyak contoh ya di sekeliling kita. Ya, orang-orang the level misalkan berkarir di si karir yang cemerlang di luar ya, di leadership itu juga luar biasa ya. Kepemimpinannya gitu ya. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya cepat ya, dengan ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki ya. Kemudian self management skill. Nah, pengembangan karir perlu menekankan pada proses pembelajaran secara terus-menerus ya, continuous learning process. Nah, ini juga dapat dipergunakan untuk mengetahui adanya kesempatan karir di masa datang dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Ya, luar biasa. Pastilah dia juga memiliki kemampuan manajemen skill yang luar biasa. Orang-orang yang berkarir ya di dunia internasional ini. Ya, di luar ini. Kemudian personal trait. Nah, sifat-sifat personal yang fleksibel, integritas, dan dapat dipercaya merupakan sifat yang harus dimiliki oleh manajer masa depan. Nah, bismillah, mudah-mudahan nah, teman-teman di 8G ya bisa mencapai karir di sini nih. Amin. Ya. Nah, di sinilah mulai. Tidak ada yang mustahil, teman-teman. Ya, berdoa kepada Allah bahwa enggak tahu, kita enggak tahu. Saya punya anak didik ini ke depan akan menjadi apa? Seorang pengusaha, seorang negarawan, seorang apa ya? Pejabat ya. Saya artinya mendoakan anak didik saya mencapai posisi-posisi yang menjadi orang yang sukses di berbagai bidang sesuai minat, bakat, passion teman-teman semua. Ya, jadi itu tadi. Program pengembangan dirinya harus jalan. Ya, perusahaan yang cari perusahaan yang bisa support pengembangan karir teman-teman semua. Ya, jangan lupa tadi, ya terus menerus ya mengembangkan skillnya tadi. Nih indikatornya kelima ini, bisa nggak teman-teman? Jadi dari sekarang, ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman berkarir di sini, ya berarti masuk ke dalam posisi ini. Tujuan akhirnya, masukkan ke bagian ini tujuan karir teman-teman. Saya mau di sini, karir tanpa batas. Oke. Ya, berarti kan di sini kemampuan bahasa di sini ya. Ilmu pengetahuan, ya maunya belajar secara terus-menerus mengikuti perkembangan dunia perusahaan di era sekarang, globalisasi, SDM yang modern seperti apa. Nah, di sinilah. Alhamdulillah, wassalam ya. Semoga Allah ridha dengan ilmu kita hari ini teman-teman. Alhamdulillah, inilah batasan materi kita di kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada kata sempurna. Ibu masih banyak kekurangan. Mari saling memperbaiki. Mudah-mudahan di gemit nanti kita sore tidak ada halangan ya teman-teman, bisa melihat materi ini dulu di YouTube ya teman-teman. Nah, terima kasih atas di pertemuan kali ini saya bisa memberikan materi sesuai target ya. Alhamdulillah, kita akhiri saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.